masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Usaha Kepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Banyak lagi video menarik selepas kita. Selepas berjaya menarik minat jutaan penonton dari dalam dan luar negara menerusi drama Melur Untuk Firdaus, spekulasi mengenai hubungan cinta di antara pasangan pelakon Merkin dan Ana Jablin kini hangat diperkatakan. Ia sesulan selepas kedua-dua pelakon ini dilihat sering kali memuat naik gambar bersama-sama dan saling berbalas hantaran-hantaran mesra di media sosial. Mengulas lanjut mengenai perkara itu, Merkin atau nama sebenarnya Muhammad Syamil Syaukin Saiful Izam memberitahu perkongsian tersebut hanyalah sebagai salah satu bentuk mempromosikan drama terbarunya itu. Saya dan Ana sebenarnya sudah berbincang mengenai perkara ini sejak sebelum masuk ke set penggambaran lagi. Kami mencapai kata sepakat mengenai apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat. Apa yang kami kongsikan di media sosial sebenarnya banyak memberi impak kepada drama itu sendiri sehingga menjadikannya sebagai salah sebuah drama popular pada ketika ini. Saya dan Ana tiada apa-apa hubungannya serius pun, katanya. Pemenang tempat ketiga, hero remaja 2020 itu berkata sedemikian ketika ditemui di majlis sidang media pengenalan duta baru Air Menyera Spritzer yang berlangsung di Sunway Pyramid pada hari Khamis. Meskipun drama ini telah melonjakkan namanya, namun Merkin menegaskan dia tidak mahu dibuai mimpi yang akhirnya akan merugikan dirinya di kemudian hari. Saya sendiri tak tahu nak ungkapkan perasaannya bagaimana. Pada mulanya saya merasakan drama ini akan meletup tapi buat penonton di Malaysia sahaja. Namun saya pun tak sangka drama ini juga mendapat sambutan luar biasa di luar negara. Saya gembira dengan pencapaian ini. Tapi saya tak mahu lalai dan akhirnya nanti terjerumus dengan sikap bangga diri. Akhirnya yang malunya nanti saya. Saya takut saya lupa diri, katanya lagi. Dalam pada itu, penyanyi lagu Menunggu ini juga mengatakan rasa terharu dengan kesungguhan yang ditunjukkan oleh para peminat yang tidak putus-putus menyokongnya selama drama ini berlangsung. Saya tak pernah merasai pengalaman seperti ini, lebih-lebih lagi apabila peminat di negara seberang juga sedar dengan kehadiran saya. Sokongan yang mereka tunjukkan pun sangat gila-gila dan saya sangat menghargainya. Terima kasih korang sudah tengok video aku. Kita jumpa lagi untuk next video pula. Bye. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini. Bye.